Pemirsa, tim SAR akhirnya menemukan jenazah nahkoda kapal LCT Sarwaguna 5 yang tenggelam di perairan Berau, Kalimantan Timur. Ya, jenazah korban ditemukan setelah tim SAR melakukan penyelaman di bangkai kapal. Kapal landing craft tank Sarwaguna 5 yang memuat batu koral tenggelam di perairan Berau, Kalimantan Timur pada hari Senin lalu. Nahkoda kapal bernama Armar Syah yang sebelumnya dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Jenazah korban ditemukan di dalam ruang kemudi kapal saat tim SAR melakukan penyelaman di bangkai kapal yang telah tenggelam. Korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Berau untuk menjalani visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Oke. Tiga kanan kiri, tiga. Ini kapal LCT Sarwaguna 5 bersama Arwan Arpansyah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kapal LCT Sarwaguna yang tenggelam sejak kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi oleh tim penyelam oleh unsur SAR gabungan. Saat ini korban telah dievakuasi menuju Rumah Sakit Rifai Berau guna keperluan visum dan kemudian jenazah diserahkan oleh pihak perusahaan kepada pihak perusahaan dan untuk diserahkan kemudian untuk pihak keluarga.